SDM itu praktis dan belajar tersusun, bikin yang cantik, kemas, sahabat tanya. Jadi daripada gambaran pertama cikgu sampai di sini, cikgu dah boleh nampak standard sekolah yang tinggi. Maksudnya kalau standard kepimpinan yang tinggi, cikgu-cikgunya berkualiti, anak-anak tentulah yang terbaik, okay, yang hebat-hebat. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala kerana berikan kita satu kebaikan dalam kehidupan. Jadi anak-anak yang saya kasih, saya jaga pendidikan seluruh negeri Sembilan. Jadi tugas saya besar. Jadi sukar untuk jumpa dengan pelajar-pelajar dalam keadaan biasa. Tapi hari ini cikgu agak luar biasa, sebab guru besar, Puan Guru Besar jemput dan saya dapat datang dan jumpa dengan anak-anak tahun 6 pun istimewa. Inilah kumpulan pertama pelajar tahun 6 yang cikgu jumpa pada tahun 2020 ini. Jadi tahniah saya ucapkan, alhamdulillah. Jadi ini tanda-tanda baik itu. Tanda-tanda senang itu masih dapat jumpa pengarah awal-awal tahun 2020. Tahun lepas cikgu sempat jumpa dua sekolah. Rizal IPSH pun cemerlang, dua sekolah yang cikgu datang tu. Kalau ini yang pertama, SK Senawal 3, ini banyak program. Selalu ingat, selalu doakan cikgu pelajar-pelajar semua cemerlang. Tapi bila dapat jumpa tu, alhamdulillah, okay, cikgu pun rasa seronok. Okey, baik. Anak-anak, tahun ni nak ada apa? Nak istimewa pada tahun 2020. Ada apa? Pembiasaan. Lain-lain? Apa? Sukan, fokus, kepimpinan, sasya. Sebenarnya semua ada. Tiap hari ada ujian. Kita nak tumbuh rumah, ada tak yang pagi tadi kasut basah ke, baju tak gosok ke, tak jumpa cari buku, kan, tak jumpa alat tulis, macam-macam. Datang sekolah kan, okay, sakit perut, kan, ada yang sakit kepala, okay, ada yang cikgu tegur sebab kerja rumah tak siap, ada yang naik stage dapat hadiah kejayaan, okay, macam-macam. Akhir sekali kita nak apa? Apa yang kita nak? Nak UPSR 6A? Nak jadi orang kaya? Nak jadi orang baik-baik? Okay, sebenarnya kita nak semua dalam kehidupan kita ini, selagi kita minta daripada Allah Ta'ala, kita nak hidup kita ni baik. Pertamanya, baik di dunia. Yang keduanya, kita nak baik semasa di akhirat. Maksudnya selepas kita meninggal dunia, kita dibangkitkan semula pun kita nak baik. Yang ketiga, kita minta jauh dari azab api neraka. Sebab apa? Ada yang nak masuk neraka tak? Tak nak, kan? Sebab azabnya sangat seksa. Okey, ustazah pun dah cerita, mak ayah pun dah cerita. Okey, ambil kesempatan kat sini, cikgu nak ucapkan syabas dan tahniah kepada SK Senawah 3. Sebab pada tahun lepas cikgu tengok keputusan perasaan UPSR. Semua dah tahu guru besar pun dah cerita dalam telefon hari, kan. Tahun lepas klip purata dia apa ni? Ada sini. Ada pembalingan dia. Jadi sekolah ini naik secara mendadak. Sebelum tu ada seorang jadi 7, 5 jadi 9, 1 jadi 10, kan? Jadi pada pendapat cikgu, anak-anak di sekolah ini ada potensi yang sangat tinggi. Hebat. Cikgu pun rasa bangga. Sebenarnya naik macam ini bukan perkara yang biasa. Ini adalah perkara luar biasa. Kalau satu naik dua, satu naik tiga, itu biasa. Tapi kalau satu naik 7, 5 naik 11, satu jadi 10, lepas tu 62 naik 76, ini luar biasa.
Jadi sebenarnya anak-anak untung berada dalam SK Senawang 3 dengan puan guru besar di PKH itu, cikgu-cikgu yang sangat dedikasi, sangat rajin bersungguh-sungguh ajar awak untuk laju halangan untuk UPSR. Itu salah satu. Tapi cikgu yakin kejayaan dalam akademik itu mesti bermula daripada sasiah anak-anak. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sekarang cikgu nak cerita pasal potensi anak-anak yang ada di sekolah-sekolah kita. Hari itu cikgu bawa satu pasukan bola sepak bawah 16 tahun bertanding kategori 18 tahun. Selepas 45 tahun dapat masuk final, tapi kalah di final. Jadi maksudnya yang cikgu nak share kat sini, yang sebelah tu pula ada pelajar kita berlakon buat filem pendek SMK Pancu. Okey, akhirnya pergi bawa ke negara Jepun, tayangkan filem itu, dapat nombor 3 di peringkat antarabangsa. Jadi yang ada di sekolah termasuk anak-anak sekalian ni adalah anak yang hebat. Semua ada potensi. Ini semua orang anak-anak daripada Negeri Sembilan, Muhammad Haikal yang lari 100 meter sukan si tempoh hari kan, Datuk Kisona, Datuk Muhammad Irfan. Ini adalah hasil daripada didikan di Negeri Sembilan. Jadi anak-anak, jangan sekali-kali pertamanya rasa kita tidak ada potensi. Pertama kita kena rasa diri kita hebat, barulah kita akan jadi orang hebat satu hari nanti. Tak apa, kita bermula dari seorang yang nanti itu A, B, C. Jadi pertama kena baik dulu. Bila kita cerita tentang baik ni, banyaklah ciri-ciri baik. Siapa boleh sebut ciri-ciri baik? Okey, awak apa? Tak apa, duduk ya, cakap ya. Beradab. Ya? Beradab. Okey, itu baik. Lagi? Mendengar kata guru. Itu baik. Berdisiplin. Betul. Baik. Okey, yang perempuan? Apa lagi? Salah, angkat tangan. Jangan malu-malu. Okey, apa lagi? Ciri yang dikatakan baik. Okey, awak? Menghormati guru. Okey. Lagi? Apa lagi yang baik? Yang kita nampak, ui, baiknya awak. Baiklah awak. Apa lagi? Okey, awak. Ya. Menolong. Ya. Suka menolong, membantu. Okey. Menolong sesiapa saja. Okey, awak. Sopan. Banyak ciri baik lagi. Bercakap benar. Bersih. Okey. Dan cikgu dengar nasihat cikgu, dengar apa yang cikgu cakap dalam perhimpunan, dalam kelas, dalam aktiviti, semua ikut, dengar. Itu yang penting. Apabila kita dengar arahan cikgu, perkara yang baik itu akhirnya kita akan dapat baik. Nanti kalau okay, balik rumah boleh google ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 7. Okay, ni kalau cikgu boleh tunjuk kat sini. Ni Al-Isra ayat 7. Dan itu bagi dirimu sendiri. Ini dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada sebut, kalau kita buat baik, baik itu untuk kita. Jangan kita buat baik kat kawan, kita kata, untunglah kau aku buat baik, aku dapat apa? Tak boleh. Sebenarnya kita buat baik kat kawan, baik itu untuk kita. Kalau kita kacau kawan, kita ganggu dia, kita bully dia, sebenarnya apa yang dapat dekat kita? Keburukan tadi. Sebab kita membully dia, kita dengki dengan dia, kita kacau dan sebagainya. Siapa nak jadi angkasawan? Okey, bagus. Maksudnya nak pergi ke bulan ataupun nak pergi ke ISS. Okey, tempat buat kajian dekat angkasa tu. Siapa nak jadi doktor? Alhamdulillah. Siapa nak jadi engineer? Okey. Siapa nak jadi cikgu? Okey. Siapa nak jadi
Perdana Menteri. Ha. Siapa nak jadi petani model? Ha. Oh, tak ada nak jadi petani model. Habis tu, kawan-kawan nak makan sayur, nak makan buah-buah macam mana? Nak makan durian ki, musang ki? Ha. Tak ada petani. Okay. Sebenarnya, kita dah ada potensi. Cuma nanti, bila kita dah berjaya, kita tahu cita-cita kita tu tercapai. Yang penting, cita-cita ini ialah ke mana kita nak pergi. Bila kita ada cita-cita, kita berusaha. Ubah diri kita dulu. Kita jangan, kalau kita selalu bergaduh dengan kawan, kita tanya kawan, bila lah kau nak baik? Kan? Jangan tanya bila dia nak baik. Kita baik dulu. Akhirnya kawan-kawan kita pun akan jadi baik dan kita semua akan berjaya sama-sama. Okey, jadi sebelum keadaan berubah, kita ubah diri kita dulu. Tak ubah, kalau kita tak susun kasut, kita tak apa, tak letak. Okey, cakap tadi kan, cikgu masuk bilik dia pun okey, kemas tersusun cantik, anak-anak pun itu dah satu image anak-anak. Di situ pun kita dah rasa macam nak bersedia untuk 2020 masuk IPS. Kita dah steady daripada sekarang. Pakai kemas, kita pun apa, gaya seorang yang cemerlang, berjaya. Okey, jangan kita macam murung, sukun, nak ejek kawan, nak kata kawan, nak bunyi kawan. Itu image yang tak bagus. Memang kita tak akan berjaya. Okey, jadi image kita betulkan daripada sekarang. Okey, kita kecil nak buat macam mana, kita gemuk nak buat macam mana, itu dah Allah Taala dah bagi. Tapi kita steady, gemuk pun steady ya, kurus pun, kecil pun steady ya. Okey, nampak kemas dan sebagainya. Kemudian yang keenam, jaga kesihatan dan kesejahteraan diri. Kena rasa sihat daripada sekarang lagi. Jangan tunggu tak apa lah, besok nak periksa lagi, saya jaga lah. Tak boleh. NYDP. Okey, masih ada. Okay. Terima kasih. Ada jalan-jalan je. Ada anak yang baik lagi.